Entertainment News, dan seperti biasa ada rekan saya di sini yang kece banget. Aduh, terlihat terima marah. Kasih Maria. Hai. Apa kabar Good People? Senang sekali Mbak Desmara bisa kembali di Entertainment News. Tentunya bisa memberikan tips and tricksnya. Bener nggak Maria? Iya. Dan tema hari ini seperti tadi dilihat modelnya masih seputar fashion meet sport gitu. Ya, kan? Karena kita akan membahas yang kemarin ya kan hari Senin. Jadi di Entertainment News saat ini kita tuh kalau membahas itu harus ada tingkatannya. Karena yang kemarin itu supaya mengingatkan juga untuk ke Good People. Kalau kemarin adalah fashion meet sportnya adalah atasnya yang sporty dan bawahnya yang glamours. Dan sekarang atasnya yang glamours, bawahnya yang sporty. Seperti kalau tadi kita lihat model-modelnya pakai sneakers ya. Atasannya udah dressy-dressy gitu. Pakai sneakers. Tapi seperti biasa ya, kalau misalnya ada penampilan yang oke-oke tips seperti tadi, tapi ada juga yang mungkin kurang tepat dipakainya. Betul ya sekali, karena makanya ini kita harus memperhatikan dengan sesama paduan dari dress yang dipakai dengan sepatunya yang tepat juga dengan sneakersnya gitu. Jadi kita akan membahas padu padannya sebetulnya Maria ya, yang paling tepat seperti apa untuk fashion meet sportnya kalau atasnya glamours dan bawahnya sneakers. Nah kita akan melihat plasma seperti ini untuk yang do and don't say. Kita akan lihat fashion with sport hari ini. Nah, Good People, ini satu slide yang memang dimana ada do-nya yang diperbolehkan adalah jika menggunakan strapless atau menggunakan gaun yang seperti kayak rok tutu, atau mungkin kayak strapless atau kemben, atau mungkin pakai seperti yang tadi ada model juga yang no sleeveless juga, boleh menggunakan sneakers gitu. Atau mungkin Converse, atau mungkin kayak sneakers wedges gitu, akan untuk menampilkan tingginya lebih gitu. Iya, dan kalau dilihat ini kan bajunya nggak terlalu panjang, jadi bisa kelihatan sepatunya ya kan. Nah seharusnya sebenarnya yang baiknya lagi kalau supaya kakinya akan lebih kelihatan jenjang, pantasnya adalah rok tutunya itu di bawah lutut atau di atas lutut sedikit. Atau mini dress sekalian. Sehingga untuk pointer daripada sneakersnya atau fashion meet sportnya itu lebih kelihatan lagi. Lebih kelihatan, gitu. Tapi segini juga udah oke. Nah sekarang untuk yang berhijab, pastinya penasaran juga Good People untuk yang berhijab, dan tentunya ini tampilan yang menarik sekali karena tampilan atasnya dari mulai kerudungnya, dari mulai outernya, seperti kayak kita membahas kemarin adalah tren warna putih dan warna coklatnya juga serasi dengan kerudungnya dan sepatu sneakersnya juga oke banget. Nah ini sepatu sneakersnya yang menutupi mata kaki. Jadi bisa lebih tertutup gitu bagian banget. Kakinya. Jadi ini udah oke banget nih yang untuk dipakai ya. Sekarang kita akan melihat lagi yang don-nya yang tidak diperbolehkan. Tidak tepat ya, yang tidak tepat, betul. Nah yang tidak tepat ini salah satunya adalah jika menggunakan atasnya seperti kayak Kim Kardashian dengan menggunakan glamours, karena kita adalah membicarakan adalah fashion meet sport, tentunya bawahnya jangan pakai ankle heels atau gladiator heels gitu, karena akan terlihatnya lebih totally glamours dari atas sampai bawah. Tapi kalau untuk riasan makeupnya udah oke, riasan rambutnya juga oke. Nah seperti ini yang di tengah, tentunya dengan baju atau dress seperti ini fashion banget kan sebenarnya dari tasnya, tapi dengan rambutnya udah, makeupnya udah fashion juga, udah statement juga, tapi sayang dia pakai boots. Boots ya, harusnya mungkin yang lebih sneakers aja ya, sneakers aja biasa. Atau mungkin pakai yang tadi ankle sneakers tapi yang wedges. Nah, dan tentunya ini maksudnya stocking adalah jika memadupadankan dengan seperti kayak dress yang
yang tadi dipakai model gitu kan, ada nadira dan juga memang ternyata pakai rok employ atau rok pendek, tapi jangan menggunakan stocking ini jala-jala gitu. Kurang cocok ya, kurang jadinya cocok. Terlalu berlebihan. Agak gitu. Sedikit rebel mungkin atau lady and rock gitu. Jadi harus diperhatikan juga mungkin beberapa fashion item yang memang kesannya lebih fashion mid sport itu tadi. Kalau ini temanya mungkin lebih ke rock and roll-nya rock and gitu roll, ya, betul, kurang sporty ya. Iya, nah, kalau itu yang tadi yang don'ts-nya, kita juga ingin melihat lagi nih. Mungkin ada tampilan terakhir nih ya kan. Ini adalah best look ya, dari seseorang selebriti dunia yang merupakan yang bisa menjadi inspirasi juga buat good people. Iya, kita akan melihat nih slide selanjutnya bagaimana memadupadankan glamour dengan... Nah, ini dia. Kalau misalnya sekarang dilihat seperti ini, dressnya Maria. Pertama adalah bahannya sequin, ya kan? Bahannya lace, bahannya berpayet-payet. Sebenarnya kita membicarakannya adalah fashion mid sport, ya kan? Nah, kalau misalnya fashion mid sport itu fashionnya itu di bagian atasnya itu yang lebih sedikit up to date atau lebih casual, gitu, semi formal. Tapi kalau looknya seperti ini udah terlalu glamorous, gitu loh. Dan harusnya padu padannya jangan menggunakan sneakers tapi menggunakan heels. Ini adalah tampilan yang jangan diikuti. Worst dress ya. Worst dan dress. Kelihatannya di dalamnya juga kayak pakai ada daleman kayak legging gitu. Iya, jadi kayaknya pakai training terus dia pakai dress lagi. Ini kesannya kayak mau glamorous mau kemana? Lagi-lagi gitu juga kayak panjang sebelah. Nah kan, jadi ini memang benar-benar totally worst look ya. Worst look banget. Kurang cocok nih, apalagi kalau misalnya Anda mau ke pesta. Ya. Duh, mendingan jangan seperti ini. Pakainya mungkin wedges aja kali ya, wedges yang lebih ada payet-payetnya juga menyesuaikan dengan bagian dressnya. Iya, ya, jadi kan? Rangkumannya sebenarnya gini. Kalau dilihat ini supaya juga mendapatkan edukasinya juga good people bahwa kalau udah tampilan dengan glamours ini, dengan bahan payet, bahan lace gitu kan, tentunya harus bisa menyesuaikan dengan juga dengan bahan atau dressnya tersebut. Boleh panjang ya kan, boleh panjang tapi dressnya harus yang lebih casual atau sedikit apa ya, semi formal seperti maxi dress gitu. Iya, jadi mungkin akan lebih cocok dengan pakai sneakersnya ya kan. Gitu. Oke, good people, nah itu tadi ada hal yang boleh yang tidak juga boleh ya kan. Nah tentunya juga kalau misalnya memilih busana dan juga harus bisa memilih juga aksesoris yang tampilannya juga dengan sesuai dengan fashion mid sport gitu. Selain pakaian dan aksesoris, tatanan rambut juga sangat mempengaruhi dan begitu ini ada DIY curly hair yang bisa dicoba untuk good people juga. Yuk kita lihat. Model rambut menjadi sesuatu hal perlu diperhatikan untuk menyempurnakan tampilan glamor dan sporty Anda. Salah satu model rambut yang cocok untuk gaya ini adalah curly hair. Selain muda, curly hair juga mampu memberikan kesan elegan sekaligus feminin. Well, sebagian dari Anda mungkin berpendapat kalau terlalu sering dikeriting akan membuat rambut menjadi rusak. Namun berikut ini ada cara mudah untuk mengkeriting rambut Anda tanpa menggunakan alat-alat panas seperti catokan atau hair dryer. Cukup bermodalkan hairspray, air, dan jepit rambut, Anda sudah bisa mendapatkan rambut keriting yang alami. Caranya mudah, ambil sebagian rambut Anda, lalu jepit bagian lainnya agar tidak mengganggu. Kemudian semprotkan air ke tangan Anda, kemudian usapkan pada bagian rambut yang telah dipisahkan. Tidak perlu menjadi terlalu basah, yang penting rambut Anda terasa lembab. Selanjutnya, gunakan jari tengah Anda untuk menggulung rambut, lalu lepaskan dengan perlahan agar gulungan yang telah dibuat tidak berantakan. Kemudian jepit di tengah gulungan rambut Anda, lakukan hal sama hingga semua bagian rambut tergulung sempurna. Tapi pastikanlah jangan mengambil bagian rambut terlalu tebal karena nantinya akan sulit dijepit. Setelah semua rambut tergulung, semprotkan hairspray agar hasilnya lebih tahan lama. Biarkan rambut tetap tergulung hingga kurang lebih 30 menit atau sampai rambut Anda kering. Terakhir, lepaskan jepit satu persatu dan rambut keriting pun sudah dapat Anda miliki. Jangan sisir rambut ataupun sekedar merapikannya dengan jari. Biarkan rambut keriting Anda ini jatuh dan terkesan natural. Oke, good people, tadi kita sudah melihat di EY ya kan untuk curly hair. Jadi untuk bisa untuk melakukan untuk kecantikan atau glamours-nya udah bisa melakukan di rumah sebenarnya Maria. Dan enggak perlu harus susah-susah pakai curly yang panas, bisa pakai koran, dililit-lilit. Ya, sekarang udah banyak caranya. Udah banyak caranya. Tetap cantik. Cantiknya harus gimana? Cantik.
cantik. Nah, seperti janji kita sekarang, tadi, kita akan mix and match nih modelnya di sini dengan satu-satu sneakers yang ada di sini juga ya. Sedikit di sini. Nah, good people sekarang sudah bisa melihat Yong, ya kan. Ini seorang model cantik Nadira yang sudah kita pakaikan seperti ini. Tentunya bisa tampilannya seperti apa dengan mix and match dengan sneakers dan aksesoris atau dengan blazernya. Gitu. Nah, sekarang kalau memilih sepatunya, aku pilih sepatu ini nih, Maria. Ini? Wow, ini? Nah, sekarang Nadira kesini. Nah, gitu. Kalau dilihat dari bajunya, ini kan warna beige putih. Terus dikasih sepatunya misalnya warna ini. Dan tentunya juga good people kalau misalnya ternyata boleh tidak menggunakan warna hitam, ya kan Maria? Pasti juga ada pertanyaan apakah boleh dengan warna lain? Boleh, tapi sesuai dengan warna putih, warna beige juga boleh, gitu. Tapi untungnya karena bajunya warnanya natural, jadi cocok aja, warna ini ya. Boleh. Nah, sebenarnya nih, ya, untuk yang sepatu, ya sekarang ini udah oke ya. Sekarang kita menuju blazer. Oke. Ini blazernya diambil warnanya yang cukup mencolok, mencolok ya? Mencolok, iya. Dengan warna orange. Oke. Nah, itu dia. Ini tampilan yang untuk mix and match-nya dengan menggunakan blazer. Gitu. Nah, kalau kita bayangkan dengan sepatu ini gitu ya, lucu banget sih warnanya jadinya karena ada warna-warna bagian sininya dengan warna-warna kuning, hijau, terus ininya warna orange. Betul. Jadi lebih semarak. Gitu, kalau ini warnanya polos aja banget kan. Gitu. Jadi kesannya lebih fashionnya lebih kelihatan banget, fashionable-nya, stylish-nya lebih kelihatan. Lebih playful. Nah, sekarang adalah kita ganti dengan kalungnya. Ya kan kita mencoba untuk merubah tatanan kalungnya. Okay. Kalau yang ini cuma satu warna gold aja. Kalau mau tampilannya lebih glamour, good people, ini bisa kita coba. Nah, tampilannya seperti ini. Setuju nggak, Mar? Oh, ini ada emas dan ada apa ya, kayak permata-permatanya gitu ya, jadinya. Iya, gitu. Kita pakai ini ya. Oke. Mungkin ini cocok banget ya jadinya untuk acara-acara party, undangan gitu ya. Jadi fashion sportnya di sini bisa kelihatan bahwa glamournya di bagian atasnya good people dengan kalungnya sedikit bling-bling ya kan, atau dengan gold plated-nya, tapi masih satu tone dengan warna beige-nya di bagian topnya atau bagian dalamnya, blazernya dengan warna orange seperti ini, roknya juga warna off-white seperti ini, dan pakai sneaker juga. Sepatunya seperti itu. Gitu. Kalau dilihat kayaknya di sini kan girly banget ya kan dengan roknya, dengan perhiasannya, tapi begitu pakai sneakers jadinya lebih ini lebih nyentrik gitu. Betul. Kan. Tapi jangan salah loh, ini juga good people bisa melihat. Maria ini sudah tampilannya atasnya glamour dengan kalungnya, dengan bajunya, dengan roknya. Ini juga bisa pakai sepatu ini. Iya, ya jadi kan? ada alternatif gaya. Ada alternatif ya, gaya. Monoton feminin aja ya, tapi gitu, bisa pakai ini. Apalagi ada warna hitamnya sesuai dengan warna roknya ya, betul ya kan. Atau mungkin dengan warna hitam ini. Seru banget. Mix and match-nya hari ini dengan sepatu sneakersnya dengan tampilan glamournya juga dengan kalungnya. Dan juga tentunya bisa menggunakan beberapa kalung seperti kayak mutiara seperti ini juga. Oh ini juga masih cocok Bisa Maria, karena warna off-white-nya, warna emasnya itu masih sesuai dengan warna bajunya. Oke. Intinya sekarang kalau Anda mau bereksperimen dengan gaya Anda, nggak mau terlalu kelihatan monoton feminin, bisa ditambahkan dengan gaya-gaya sporty seperti ini. Betul baik sekali. Dari sepatu atau mungkin dengan kalau yang sebelumnya dengan pakaian atasnya yang lebih sporty, itu bisa banget itu dia. Nah sekarang thank you banget ya Nadira. Dan sekarang kita akan melihat nih siapa saja good people yang sudah mengirimkan foto mereka dengan outfit terbaiknya ke akun Twitter kami dalam Outfit of the Day. Nah, ini nih kita sudah punya beberapa followers dari iNews yang sudah mention Maria ke akun kita itu @iNews_net dengan hashtagnya OOTD Tanya Barli Asmara. Kita akan melihat yang pertama. Siapa nih ya yang sudah menampilkan gayanya. Ini keren banget. Cocok banget dengan tema hari ini. Terima kasih untuk Asri Lestari Garwati. Ya kan? Hello to myself. Ini good OOTD. Karena apa? Fashion meets sportnya dapat. Atasan volumenya, dengan kalungnya, dengan kacamatanya, dengan gelang-gelangnya. Dengan tampilan warna rok putihnya yang masih kita bahas juga tren warna putih. Dan tentunya juga dengan pakai sneakers. Sepatunya yang paling catchy ya. Gitu. Jadi good people, seperti inilah OOTD-nya yang bisa kita akan bahas. Yang memang sesuai dengan tema kita Maria. Sesuai dengan fashion meets sportnya. Kalau mungkin biasanya pakai flat shoes atau pakai wedges atau pakai heels yang biasa-biasa aja. Sekarang coba put your sneakers on. Tepat gitu, banget. Kelihatannya jadi lebih keren. Itu dia. Sekarang kita akan melihat lagi OOTD yang berikutnya.
Nah, ini hijabers gitu dengan outernya ya, ini nuansa blue ya kan, gitu. Ini keren banget sebenarnya. Kalau tadi kita sudah melihat ya Maria bahwa nuansa blue-nya, aquamarine-nya juga seperti kayak celananya, seperti kayak kerudungnya, outernya juga warna putihnya juga dengan sesuai dengan tren yang kita sudah bahas juga, dan tentunya juga sepatunya juga warna beige atau warna natural, itu juga semuanya matching kepada atasannya, dan namanya juga pakai kalung lagi di dalam si kerudungnya gitu. Nice ya, warnanya juga warna-warna lembut ya kan. Katanya gini, malu bertanya sesat berfashion. Bener banget, jadi makanya jangan malu bertanya. Dong. Tanya Barli Asmara dengan hashtagnya OOTD ditanya Barli Asmara. Bener gak Maria? Iya dong, iya. Harus berani untuk menampilkan. Satu lagi kita akan menghadirkan OOTD. Nah ini juga hijabers. Hijabers lagi, jadi banyak yang hijabers tentunya juga untuk melakukan aktivitas seperti kayak ini ya, dengan OOTD-nya. Dengan menggunakan seperti kayak jaket jeans dengan warna salem atau warna koralnya. Kerudungnya udah matching banget, tasnya juga udah matching banget, sepatunya juga udah oke banget, kacamatanya juga udah sesuai dengan warna semuanya. Ini juga gayanya juga keren banget, udah dari bagus. Priscilia Anggra ini gitu. Coba kalau pas post sepatunya lebih ditampilin, lebih ditampilin, lebih kelihatan. Kalau yang kayak gini, setelan kayak gini juga cocok ya pakai sneakers. Pakai sneakers, karena untuk rok panjangnya. Ini yang aku bilang tadi, dengan rok panjang dengan bahan seperti kayak ini, ini bisa pakai sneakers gitu loh. Karena masih casual. Masih casual, ya. Itu dia. Itu dia tadi teman-teman dari followers kita, ya. Yang berani untuk mengirimkan foto-foto terbaiknya dengan betul OOTD. Banget, nah makanya kalian kalau ingin foto yang ditampilkan juga, kirimkan foto OOTD kalian dengan mention ke @inews_net. Tapi jangan lupa juga sertakan hashtagnya OOTD Tanya Barli Asmara. Oke, terima kasih Maria. Thank you Barli. Oke, good people, seperti biasa bagi Anda yang ingin bertanya seputar fashion tentunya kepada saya Barli Asmara, langsung saja mention ke akun kita yaitu @inews_net dengan hashtagnya Tanya Barli Asmara. Before I go, life too short to wear a boring clothes, so every day, salsa mas.